Hello everyone, welcome back with me Ani Ngebulan bareng Crypto. Salam Depo, gak pernah withdraw kali ini di Sunday, di minggu yang cukup lumayan ceria ini guys ya. Kita akan mencoba membuatkan update tentang si T-Coin atau Trust Hall ini sendiri guys. Setelah cukup lumayan lama nih kalau kita lihat si T-Coin ini sendiri memang tidak ada pergerakan cukup berarti guys ya, tapi potensinya untuk kemar sangat-sangat besar, bahkan dia cukup lumayan bisa bertahan nih di area support manjanya di 0,09. harusnya sih potensi untuk kemar memang sudah saatnya berangkat untuk si threshold ini sendiri guys ya, karena memang kita lagi-lagi kembali di konten buy the dip dan peluang untuk cuan di threshold ini sendiri mungkin saja terdekatnya saja kita bisa ke area sekitaran 0,12 sampai ke 0,12 dan 0,13 terlebih dahulu nih guys untuk area cuan take profit terdekat yang kemungkinan bisa kita dapatkan di threshold. Jadi guys, segitu adalah update cuan tipis-tipis untuk si threshold atau T-coin ini sendiri. Tetap lakukan analisa pribadi, jangan jadikan ini bahan patokan. Disclaimer on. Thanks for watching. Salam nyangkut terus.